saya saman yang menghormati Dato' Sri. Saya bukan saman Menteri Dalam Negeri. Saya saman Saipuddin Nasution Ismail. Hak mana satu tak tahu. Pasal apa dia tulis surat ke Hamzah? Dia minta mereka ni diberi pas masuk, pas pekerja. Namanya Su Loifat dari negara China. Saya tak tahu. Saya tahu dia ni Mr. Su saja. Dia tak boleh cakap English, dia tak boleh cakap Melayu. Mengkaji, menyelidik kawasan-kawasan yang ada nadir bumi dalam milik MBI. Agama, bangsa, negara, takbir, pekerja am 21. Rakyat China yang hang tulis surat minta diberi pas. Firm dengan stand saya bahawa mana-mana fitnah kepada saya atau kepada kerajaan negeri Kedah, kita akan ambil tindakan tegas untuk jaga maruah negeri ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Ali Robli. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya ini. Dan jangan lupa bantu Dana Aisyasi melalui sumbangan ke Super Chat, Super Sticker dan Super Tank. Mungkin kita sudah lupa mengenai saman yang telah difailkan oleh Sanusi pada tahun lalu. Kita hanya memperkatakan tentang dakwaan yang melibatkan Sanusi dengan kes hasutan melibatkan cuti raja-raja. Sebenarnya saman ini masih sedang berjalan dan akan berjalan tidak lama lagi. Ya, Sanusi menjamat Menteri Dalam Negeri Saipuddin Nasution Ismail atas dakwaan fitnah telah dibuat semasa kempen PRN tahun lalu. Semalam sewaktu sidang media, Sanusi telah mengingatkan kita semua dan juga Saipuddin mengenai saman beliau ini. Saman yang dikatakan akan... Saya ada satu saman yang akan berjalan pada sebelah bulan sampai 13 bulan. Saya saman Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri atas kapasiti dia waktu dia melaksanakan kempen pilihan raya negeri di beberapa negeri lah yang buat pilihan raya negeri secara berasingan, 6 negeri. Masa tu dia dah parlimen pilihan raya dulu, dia jadi menteri dululah. Dia jadi menteri KDN. Jadi guna semua aparatus negara ni untuk buat serangan masa PRN. Dan kita kumpulkan maklumat-maklumat yang dilontarkan semasa kempen tu menang tidak benar, kita saman dia. Saya bukan saman Menteri Dalam Negeri. Saya saman Saipuddin Nasution Ismail. Ha, kena faham lah tu. Bukan saman atas kapasiti dia sebagai seorang Menteri Dalam Negeri. Jadi jangan salah faham. Oleh kerana sebenarnya saman ini sudah pun dimulakan pada Julai tahun 2023, suatu kempen PRN. Bermula dengan permohonan maaf yang diminta oleh Sanusi. Tuan Sri Saipuddin Nasution Ismail pada masa itu dia menjawab menteri itu sampai lah inilah. Dia telah dan tidak dilaksanakan permohonan maaf itu dan Sanusi memfailkan saman pada 7 Ogos. Kemudiannya tahun lalu membuat kenyataan-kenyataan fitnah, maka saya saman dia. Dan tarikh untuk perbicaraan telah ditetapkan pada 11 hingga 13 hari bulan. Civil suit saman fitnah kepada beliau. Saya tak pasti kes mana yang dikatakan memfitnah beliau. Semasa kempen, kita tahu banyak isu-isu, banyak perdedahan telah dibuat oleh Saipuddin waktu berkempen terutama di Kedah yang banyak memfokuskan tentang isu-isu REE, pencurian dan isu salah laku yang melibatkan pengambilan pekerja untuk eksplorasi dan pelombongan REE ini yang dikatakan dijalankan di Sik Kedah. Mungkin ini yang membuatkan Sanusi nyaman Saipuddin Nasution ini. Rakyat Kedah, tahukah kita
bahawa Datuk Sanusi ialah orang yang menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah, menteri sebelum saya. Dia minta supaya dibawa masuk 10 jurutera dari negara China dan 21 pekerja. Tulisan dia, surat dia, dia kata 21 pekerja mahir. Tapi surat ketua eksekutif MBI Haji Sobri kata 21 ni pekerja am. Hak mana satu tak tahu. Pasal apa dia tulis surat kat Hamzah? Dia minta depa ni diberi pas masuk, pas pekerja. Baik, bila saya tengok ada dua nama yang sangat meragukan. Ingat ah. Yang pertama namanya Su Loifat dari negara China. Dia jadi pengurusi, dia juga jadi perunding, dia panggil konsultan kepada projek ini. Su Loifat ini menjadi bahan ketawa apabila ditanya kepada Sanusi mengenai peranan dan siapa Su Loifat ini, warga China ini. Kita dengar bagaimana dikatakan dalam masa 20 saat beliau mampu memutar belit 3 kali. Saya tak tahu. Saya tahu dia ni Mr. Su saja. Dia tak boleh cakap English, dia tak boleh cakap Melayu. Jadi saya pakai penterjemah dia bawa. Yang bawa Su Loifat mai kat saya ni, seorang peguam. Dia mai jumpa saya bawa Mr. Su ni cerita operasi RII ni, lagu mana nak di esrek maluk, lagu mana nak diambil. Ada seorang lagi, seorang individu yang menjadi serangan oleh Saifuddin. Apa? Projek curi nadir bumi. Yang kedua, namanya Huang Ziyi. Saya berucap di Pulau Pinang 2-3 malam lepas, saya minta Sanusi jelaskan kedudukan dua orang ni. Yang sekarang ini, pas lawatan iktisas mereka, pas iktisas mereka itu, mereka adalah dua orang yang sekarang ini majikannya adalah MBI. Saya tanya dengan Datuk Sanusi, dia tiap-tiap hari petah jawab, petah menjawab. Hak ni dia senyap sampai hari ini. Tak ada langsung. Saya tengok monitor semua sosial media, dia tak jawab. Wang Ziyi, Su Loifat. Masuk sebagai staff profesional, duduk di MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Depa ni kepakarannya apa? Berapa lama depa hang ikat kontrak bekerja dengan dengan MBI? Berapa hang bayar? Apa tugas depa? Job spec depa atau job description depa? Tanggungjawab depa apa? Sebab seorang daripadanya iaitu Huang Ziyi adalah orang yang ditangkap menceroboh hutan simpan. Hang ambil kerja, hang tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri supaya depa ni diberi pas lawatan iktisas sebagai staff profesional untuk bantu usaha eksplorasi, cari gali, mengkaji, menyelidik kawasan-kawasan yang ada nadir bumi dalam milik MBI. Hang tulis surat. Bila depa dapat, hang letak di MBI, depa kena tangkap. Saya nak tanya Sanusi, dua orang ni duduk di manalah? Mana? Berapa hang bayang? Berapa? Apa sebab 21 orang warga China ni hang minta bawa masuk hanya untuk menjadi pekerja am? Seperti mana surat CEO MBI? Orang jeneri tak boleh buat ke kerja am? Orang belantik tak boleh buat ke pekerjaan-pekerjaan am ni? Kerja am ni apa? Sodok tanah, cuci sampah, basuh alat-alat gali ni. Yang tu aja. Agama, bangsa, negara, takbir. Pekerja am 21. Rakyat China yang hang tulis surat minta diberi pas. Untuk rekod, CEO MBI tu Haji Sobri ni sudah pun didakwa atas tuduhan meminta dan menerima rasuah lebih kurang apa 7 juta yang berkaitan dengan pelombongan RII daripada seorang warga Turki
Begitu juga dengan setiausaha politik Sanusi juga telah didakwa atas kesalahan rasuah menerima dan meminta 400 ribu. Dan kedua-dua mereka sekarang ini sedang menanti hari perbicaraan. Cuma adakah perbicaraan ini bakal mendedahkan segala macam kebobrokan, segala macam kesalahan yang dilakukan dalam kisah eksplorasi hari ini? Adakah ini peluang terbaik untuk Saifuddin untuk mendedahkan, membokarkan segala-galanya untuk kita semua ketahui? Tapi yang menariknya, atas keyakinan Sanusi untuk membawa Saifuddin ke mahkamah atas dakwaan fitnah, adakah apa yang diperkatakan oleh Saifuddin sebagai menteri dalam negeri yang tahu segala macam mengenai dokumen-dokumen ini dikatakan fitnah oleh Mak Sanusi ini? Ditangguhkan. Dia beri alasan kesibukan kepada tugas kepada negara. Apalah, kita pun tak ada bantahan apa. Saya tak pasti mahkamah beri penangguhan atau tidak. Kalau mahkamah beri penangguhan, tak apalah, kita tunggu tarikh lain. Tapi saya firm dengan stand saya bahawa mana-mana fitnah kepada saya atau kepada kerajaan negeri Kedah, kita akan ambil tindakan tegas untuk jaga maruah negeri ini. Yang dihantam pada masa itu bukan maruah negeri, maruah Muhammad Sanusi saja, brother. Bukan lagi Kedah. Tak ada bersangkut paut dengan lagi Kedah. Itu bukan Sanusi makna. Dia hantam Menteri Besar Kedah. Saya kena jaga kedudukan tu. Sanusi makna, kalau saya duduk di sik, duduk montong getah, hantam pi. Dia kan ada siapa-siapa kan? Bila saya menjawab jawatan Menteri Besar dan saya melaksanakan amanah sebagai Menteri Besar dan pentadbiran kerajaan, bila dia fitnah, dia telah membuat satu kesilapan. Fitnah kepada agensi kerajaan, kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Dia cakap berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar. Kita samalah. Saman Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Bukan saman Menteri Dalam Negeri. Apa? Kita tengok saman nanti apa yang bakal dibongkar, didedahkan. Dan satu lagi, selain daripada isu kecurian, isu permit ni lah yang melibatkan pekerja-pekerja seperti yang didedahkan semalam. Jabatan Integriti Immigration telah mendedahkan butiran ini. Bagaimana skandal visa perubatan, telah beberapa orang telah dipanggil termasuk Exco Kerajaan Negeri. Kita tak tahu negeri mana, Exco mana. Itulah, Suruhanjaya Integriti Agensi Pengkuasaan telah memanggil Exco Pelancongan Sebuah Negeri untuk memberi keterangan berkaitan dengan skandal sindiket visa perubatan untuk membawa masuk warga asing. Adakah seperti mana yang didedahkan oleh Saifuddin tadi, bahagian daripada skandal ini? Dan seperti mana yang diberitahu, sumber daripada Kementerian Pelancongan Seni Budaya telah mendedahkan kepada Malaysia Kini hari ini ya. Dan yang menarik juga, kita lihat bagaimana apa Suruhanjaya ini telah menyerbu bahagian visa, pas dan permit Jabatan Immigration di Putrajaya dan dikatakan menyita 156 fail permohonan. Bukan 156 permohonan, fail. Banyaknya sindiket ini sudah pun berlaku. Sindiket terbaru yang bakal didedahkan. Adakah ini juga akan melibatkan apa yang Saifuddin dedahkan dan berlaku dalam projek REE ini? Selain daripada pegawai JM, siasatan turut juga melibatkan pegawai-pegawai daripada Kementerian Pelancongan. Kita tunggu. Dan seperti yang diberitahu juga, sumber Malaysia Kini mendapati sindiket ini sudah lama berleluasa untuk bawa masuk warga asing, antaranya untuk bekerja secara haram menggunakan visa perubatan. Dan dikatakan setiap individu dikenakan bayaran sebanyak RM4,500 dan melibatkan wang jutaan ringgit. Dan isu ini juga sudah pun didedahkan oleh Saifuddin
masa kempen PRN tahun lalu. Dengar pendedahan oleh Saifuddin mengenai isu skandal sah pelancong ini. Wow. Baik, sebahagian daripada mereka yang minta masuk itu masuk atas permit untuk mendapat rawatan medical tourism. Mereka ni sakit ke? Masuk ke Malaysia melalui permit medical. Permit untuk dapat rawatan. Saya nak tanya Tuan Uci. Wow. Hospital mana yang bagi sokongan? Saya nak suruh dia dedahkan. Dah. Kalau saya dedah, habis suspend dia. Nah, saya tahu hari 21 orang tu nama apa, nombor pasportnya di mana, dia masuk pas apa, dia kerja di mana, bila masuk. Cuma kita nak Nusi mungkin lupa, saya pun dia adalah Menteri Dalam Negeri yang mana segala macam fail ada di tangan beliau. Beritahu bahawa pendedahan ini menunjukkan bahawa Sanusi sebagai Menteri Besar, Sanusi sebagai Menteri Besar Incorporated, Perbadanan Menteri Besar yang mendapat kawasan kompartmen Nadir Bumi, kemudian melantik dan membawa masuk beberapa pekerja dari negara China, berlaku dua tangkapan. Tangkapan pertama tidak kurang daripada 380 kampit Nadir Bumi. Kita nak ingat kes kecurian ini juga masih belum diselesaikan. Belum ada lagi orang didakwa walaupun siasatan sudah pun dilakukan oleh pihak polis dan juga SKM. Kita tunggu. Saya percaya kes ini juga akan didedahkan. Kita akan lihat siapa yang terlibat. Adakah kaki tangan pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah termasuk daripada Jabatan Galian dan Tanah ataupun orang-orang daripada Sanusi sendiri. Kita tunggu suspek pendebakan. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi. Bukan. Lesen eksplorasi maksudnya kalau kita nak bangunkan, nak usaha hasil kawasan Nadir Bumi, kita tak tahu banyak mana kandungan dia. Kita akan minta lesen meneroka. Pilih Nadir Bumi, Rakyat Earth. Baru saja polis buat bawa penangkapan. Tangkapan ini belum habis lagi, saudara. Malam ini saya nak tanya dengan Sanusi Menteri Besar. Sebagai Menteri Besar, kamu juga pengurusi Perbadanan Menteri Besar. Saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Datuk Fauzi Mustafa, pengarah Tanah dan Galian Kedah, pada hujung tahun lepas, surat yang menghendaki Menteri Besar Incorporated membayar kompaun RM500,000 kerana mencuri Nadir Bumi di Kampung Jokset. Terlalu banyak benda yang didedahkan oleh Saifuddin, terlalu banyak dakwaan, terlalu banyak isu yang perlu dijawab. Dan kita rasa inilah peluang terbaik untuk Saifuddin mendedahkan kepada kita apa sebenarnya salah laku ataupun tata kelola yang tak diikuti ataupun rasuah yang berleluasa ataupun kecurian RII yang berlaku di Sik Kedah ini, kawasan tempat Sanusi mewakili Dun Jeneri. Dan satu lagi dakwaan yang melibatkan kononnya Sanusi mempergunakan peruntukan Maris untuk pembangunan negeri. Dan Maris adalah satu peruntukan untuk membaik pulih, baiki jalan-jalan luar bandar, melibatkan bilion ringgit. Tetapi pada masa yang sama juga, walaupun Sanusi, walaupun telah didedahkan oleh Saifuddin, tapi apa ini dikongsi oleh Lokman Adam. Okay. Adakah ini yang sebenarnya menjadi bahan saman? Telah mendedahkan bagaimana dana Maris, tuan-tuan, 1.5 bilion yang sepatutnya digunakan untuk kerja-kerja membaiki jalan dan sebagainya, digunakan tidak mengikut aturan undang-undang dan peraturan. Dia minta pula dengan MOF untuk dikecualikan. Banyak sebenarnya isu-isu yang melibatkan dakwaan oleh Saifuddin ni waktu kempen itu. Itulah, kita tak tahu isu mana yang dibawa dikatakan sebagai fitnah terhadap beliau. Tapi kalau kita tengok dakwaan
yang dibawa oleh Saifuddin ini banyak merangkumi pelbagai isu, pelbagai kesalahan. Ini satu lagi. Siasatan masih lagi berjalan. Yang telah disiasat itu telah pun ada sabitan. Benda itu crystal clear. Takkan nak buat penafian lagi. Ini penyakit denial syndrome datang daripada seorang yang semakin terhimpit apabila saya mendedahkan saban hari bukti demi bukti bahawa isunya apa? Kecurian rare earth nadir bumi. Di mana? Bukit Enggang Sik. Oleh siapa? Saya sebut 2-3 watak nama-nama yang kebetulan melibatkan warga asing. Dan macam mana mereka masuk? Sanusi menulis kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mereka mendapat pas lawatan iktisas. Siapa majikan mereka? Perbadanan Menteri Besar. Ya. Bila mereka ditangkap awal tahun ini? Tarikhnya bila? 30 dan 31 Januari 2023. Apa lagi yang tak jelasnya? Apa yang Sanusi jawab? Ini adalah pertembungan Amerika dan China untuk merebut. Kamulah. Yeah. Ini fokus lah. Isu pokoknya adalah rare earth dicuri, disek. Itu isu dia. Ini Amerika, China, ini ada baru Amerika. Ini apa ni? Ini menunjukkan panik dia. Dan kenyataan-kenyataan dia mengalih goalpost itu tujuannya cuma nak hold dia punya loyalis dalam parti saja. Dia telah itulah. Kemungkinan Sanusi sekarang ni begitu tersepit dan saman yang dibuat oleh beliau rasanya bakal memakan diri. Yang saya cakap, kemungkinan pelbagai isu lain, pelbagai butiran, pelbagai pendedahan akan dibongkar, akan didedahkan suatu perbicaraan nanti. Sebab itu kadang sama fitnah orang tak memainkan minat. Sebab dia akan mendedahkan daripada A sampai Z. Walaupun benda-benda itu banyak yang tak berkaitan dengan zaman itu. Adakah ini akan menjadi risiko besar kepada Sanusi yang begitu takutkan baju oranye ini? Membuat kenyataan-kenyataan fitnah. Maka saya saman dia. Dan tarikh untuk perbicaraan telah ditetapkan pada 11 hingga 13 hari bulan. 11 hingga 13 hari bulan. Civil suit. Saman fitnah. Satu lagi yang menarik. Kes penawaan terhadap Sanusi, hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor juga akan berlangsung pada 10 Disember, sehari sebelum saman fitnah dia di mahkamah. Wow, akan menjadi satu minggu yang sibuk untuk Sanusi dan peguam-peguamnya. 10 penawaan terhadap, adakah beliau akan terus didakwa, ditetapkan pidana ataupun beliau akan dilepaskan dalam kes melibatkan hasutan ini. Tapi kita dengar penjelasan oleh peguam beliau. Nampak mereka ada perkembangan terkini mengenai dua kes ini. Kita tak ada nak tetapkan tarikh untuk perbincangan lagi sebab adanya perkembangan terkini ini. Dan tarikh akan datang telah ditetapkan oleh mahkamah dalam pada 10 bulan Disember 2024. Ini ada perkembangan terkini yang akan dimaklumkan kemudian. Tarikh 10 Disember tu akan tarikh bicara lah. Okey, tarikh 10 Disember ni adalah satu tarikh akhir sebagaimana yang dimaklumkan oleh Arif Hakim tadi berkenaan dengan pertuduhan yang dipertuduhkan. Sebab ada perkembangan terkini yang kita akan perolehi sebelum tarikh tersebut ataupun dimaklumkan pada hari tersebut. Jadi itu sebab yang Arif tadi memaklumkan bahawa ini adalah tarikh akhir. Jadi pihak kami menunggulah perkembangan terkini tersebut yang akan dimaklumkan kemudian. Berkenaan dengan tarikh tersebut, kalau tidak ada apa-apa perkembangan terkini, mahkamah akan bagi arahan selanjutnya sama ada tetapkan tarikh bicara ataupun arahan-arahan yang sepatutnya lah, diberikan oleh mahkamah. So, perkembangan itu adalah keputusan representasi ke? Antaranya adalah berkenaan dengan keputusan representasi berkaitan dengan pertuduhan-pertuduhan yang telah dikemukakan. Jadi kita akan tahu pada ataupun sebelum tarikh tersebut. Tapi yang rasminya kita akan tahu pada tarikh 10 Disember tersebut. Yang mana Datuk Seri sendiri telah pun diarahkan untuk hadir pada hari tersebut. Jadi kita akan tahu apa perkembangan terkini pada pada
kes melibatkan pendakwaan. Beberapa kali telah ditunda daripada awal tahun, ditunda, dipindahkan ke mahkamah tinggi daripada mahkamah session. Dan pada dua bulan lalu, tentasi pihak, pada bulan Julai lalu, pihak pembela telah menghantar satu tentasi kepada mahkamah untuk menggugurkan kes Sanusi. Dan kita tengok, sebelum 29 Oktober lalu, tarikh penetapan kes sebutan kes itu, beliau telah membuat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Dan itulah, pihak penawar raya belum buat keputusan lagi dan akan menentukan sama ada kes beliau akan digugurkan ataupun diteruskan. Mahkamah, apa yang kita percaya, akan membuat keputusan pada 10 Disember ini. Dan jangan lupa untuk terus membantu HRC dengan menyumbang dana Super Tank dan juga menjadi ahli HRC. Juga semangat terus melalui account Maybank yang tergerak di bawah. Channel saya untuk ulasan Hot Talk kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.